What's up guys? So hari ni aku nak settlekan masalah aku, which is aku ada masalah sikit lah. So aku nak share kepada korang lah masalah aku ni. And then masalah aku ni sebenarnya aku ada monitor, which is monitor yang dah lama berkurun. Aku pernah pakai monitor ni dalam 7 aku rasa dekat lebih 10 tahun lah aku rasa. So monitor lama aku ni memang dah lama gila. So which is aku dah pakai waktu masa belajar dulu. Aku rasa dekat 13 tahun kot aku rasa. So iaitu monitor jenama Samsung. Dia punya berapa inci pun aku tak berapa ingat, mungkin dalam 21 inci macam tu. Memang dah lama monitor ni. Aku rasa korang pun tahu kot, kalau monitor lama ni sebenarnya bukannya ada HDMI port pun. Dia ada VGA punya port dan juga DVI punya port. So untuk HDMI memang tak ada lagi untuk monitor-monitor lama. And then masa tu pun aku beli yang jenis yang murah lah, bukan yang macam sekarang. Mungkin harga dalam RM500 dah boleh dapat yang HDMI punya port kan. So aku macam mana aku nak settlekan masalah ni kan. So sampailah aku terfikir sama ada tak adapter yang sekarang ni. Aku rasa memang ada. So memang aku dapat jumpa di dalam Shopee. So aku dah beli adapter dia, which is VGA kepada HDMI. So aku dah dapat belilah dalam Shopee. So untuk harga dia memang sangat murah, bagi aku bawah RM10. So aku beli ni dalam RM9.90. So ada yang lagi murah. And then yang lagi murah tu aku tak berapa berani nak beli, takut dia tak ada function ke apa semua kan. So yang ni aku beli dekat Shopee. And then korang boleh je tengok dekat link dekat bawah yang aku beli tu yang macam mana, okay. So adapter ni memang agak simple. So which is dia punya bahagian bawah ni memang untuk VGA punya port, dan yang bahagian satu lagi ni adalah untuk HDMI punya port. Adapter ni sangat senang lah kalau korang nak guna, sebabnya dia jenis macam plug and play saja. So kalau korang just masukkan VGA punya kabel and then terus masuk dekat PC untuk HDMI, and then korang terus boleh guna. So which is monitor korang akan keluarkan macam senang cerita keluarlah gambar tu kan. Dia akan keluarlah display dia. So tak adalah macam asyik no signal. So jom kita akan try macam mana dia punya boleh pakai ke tak boleh pakai ke. And then korang tahu sendirilah lepas ni. Macam yang aku cakap tadi, dia punya ni ada untuk DVI dan juga VGA punya port lah. So ni aku dah pasang kabel dia. So ni aku dah pakaikan. So ini adapter dan juga VGA punya port. And then kita akan letakkan dekat bahagian belakang CPU tu. Sorry lah, so memang serabut sikit tempat aku punya kabel. Okay guys, so ini monitor yang lama aku. Memang dah boleh guna. So bermaksud adapter tadi memang agak nice lah. So korang tengok kan, ni memang berhabuk. Memang dah lama lah. Macam aku cakap tadi, waktu zaman aku belajar lagi. And then kalau korang tengok dekat yang ni, ni dia punya model. So senang cerita lah, alhamdulillah tak perlu jual and then tak perlu buang monitor ni. So still lagi boleh pakai untuk menjadikan second monitor. Kepada korang yang ada monitor-monitor yang lama tu, so which is ada masalah macam aku ni, tak perlu buang pun monitor tu. And then korang just beli adapter tu, and then korang boleh guna balik monitor tu, dijadikan sebagai second monitor korang ke, atau nak bagi kepada anak ke, ataupun macam-macam lagi lah korang boleh buat dengan monitor yang lama tu kan. Okay guys, so itu saja yang aku nak share kepada korang tentang adapter daripada VGA port ke HDMI. So kepada korang, kalau korang rasa nak beli, and then korang boleh je klik link dekat bawah tu. Aku ada share dekat description. So kepada korang yang masih lagi macam korang faham ke apa, and then korang just drop je komen dekat bawah tu, okay. And then yeah, aku Azrul daripada Kasyasyai. Kita jumpa di next video, dan jangan lupa untuk tekan subscribe punya button dekat bawah tu. And see you guys in next video. Bye.